pensiun, ya kita akan melihat aneka macam permainan. Kita bisa bermain banyak sekali. Ya, di antaranya ada kereta-keretaan, mobil-mobilan, bahkan mungkin robot-robotan. Di rumah teman-teman juga bisa loh bermain membuat aneka bentuk dengan Lego ataupun balok yang kalian punyai di rumah. Ya, kita bisa membuat bentuk robot, bentuk kereta. Ya, Bu Tere percaya pasti anak-anak bisa semua untuk membuat bangunan dengan baik. Ya, oke, kita bersama-sama akan mencoba. Ini fondasinya. Ya, Tere akan membuat ruangan yang cukup besar. Nih, ya, kita akan membuat lantainya dulu. Ini alasnya, Bu Tere menggunakan bentuk lingkaran. Di mana tidak ada sudut dan pembatasnya, dia merata bulat, ya. Ini adalah bentuk lingkaran. Nah, ini adalah pondasinya. Kita akan membuatnya, ya, dan kita akan membuat temboknya dengan menggunakan bagian dari double unit. Double unit dibagi dua menjadi unit, ya. Ya, kita akan membuat tembok-temboknya. Wow, kita bisa bermain bersama-sama teman kita. Ya, dan kita juga akan menambahkan lagi di ruangan sebelah sini supaya ruangan kita menjadi luas, teman-teman. Ya, di sana nanti banyak sekali aneka macam mainan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita akan membuat jendelanya ruangan, ya, supaya teman-teman nyaman, ada pergantian udara yang bisa keluar masuk. Nah, oke. Nah, di sini dia kita buat arenanya. Mungkin di sini ada mandi bola, ya teman-teman. Kita akan membuat bangunannya yang jadi luas. Nah, ini teman-temanku, ya, kita akan membuat bersama-sama. Nah, ruang kita nih, kemudian kita perlu membuat tembok-temboknya. Nah, teman-teman, tembok-tembok pembatasnya, ya, supaya aman. Nah, kita juga perlu menggunakan jendelanya, ya, jendelanya Budere menggunakan half Roman art. Ini Budere gunakan untuk pintunya, sedangkan jendelanya Budere menggunakan unit Roman art, ya. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk pintu-pintunya, jendela-jendelanya. Kita perlu hati-hati supaya bangunan kita tidak roboh. Kita perlu geser pelan-pelan. Nah, tertutup teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi di belakang untuk adanya jendela. Nih, kanan kirinya supaya udaranya segar. Ya, di sini perlu tambah pengecer di sela-sela sini. Sini juga kita kurangi satu, tapi jendela. Nah, teman-teman, di sini juga satu kita buka, kita buat jendelanya. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Oke, kita menjadi ruangan menggunakan unit. Bangunan kita perlu kuat dan kokoh, maka kita perlu membuat fondasi yang kuat. Nah, di sini teman-teman ada bagian tempat yang untuk bermain teman-teman kita. Di sini bisa ditulis untuk mandi bola. Nah, ditulis mandi bola. Di sini bisa untuk bermain kereta-keretaan. Di sini bisa untuk ruang bermain
ya, robot-robotan, dan masih banyak lagi mainan yang bisa kita mainkan di area bermain Tensor ini, ya. Oke. Kemudian kita beri di depannya apa ya? Kita bisa menggunakan pintu juga. Nah, pintunya ada di sini, gapurannya. Nah, gapura Tensornya, ya. Di sini kita bisa menambahkan, teman-teman, di depan ini. Supaya orang bisa masuk, maka perlu pintu yang tinggi, ya teman-teman. Nah, sini juga. Kemudian di tengah-tengah sini kita juga bisa menambahkan, loh teman-teman. Nah, ini ada pintu masuk keluarnya, bisa jadi kita hadapkan dua. Nah, ada pintu sebelah kiri dan sebelah kanan, pintu masuk dan keluar, supaya orang bisa masuk dari sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan, atau sebaliknya.